Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Kino. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Tapi jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya ya. Oke, kita lanjut saja. Oke teman-teman, kalian sudah lihat itu di belakang aku sudah bikin 4 tower teman-teman. Lanjutkan kemarin kita mau bikin hutan teman-teman. Oke, lanjut. Kita di sini dan rencananya aku mau bikin gerbang di sekitar sini teman-teman. Karena ini ada lubangan ini. Kayaknya lubangannya ini kosong deh teman-teman. Kalau nggak salah sih nggak ada apa-apa. Kayaknya buntu, nggak ada tembusan ke bawah yang bisa kita dapat gitu kayaknya. Nggak betul kan? Ah ya kosong. Jadi rencananya ini aku mau tutup saja teman-teman. Untuk diratakan biar kelihatan lebih bagus. Aku sebenarnya kalau ada lubang-lubang gini nggak pernah ditutup, biarin aja sih sebenarnya. Tapi karena ini untuk gerbang ya, jadi kayaknya perlu kita tutup teman-teman. Oke, aku mau ratain dulu sebentar dan sambil meratakan ini juga sebentar. Oke, aku akan skip dulu. Oke teman-teman, ini sudah rapi semuanya. Dan ini kenapa aku mau ratain ini? Karena ini buat gerbang ya. Kalau nggak buat gerbang sih nggak apa-apa. Seperti di sana pun aku nggak rubah-rubah teman-teman. Tuh, biarin tanahnya itu nggak rata biar lebih natural teman-teman. Karena hutan ya seperti itulah hutan. Oke, dan lanjut lagi kita mau bikin temboknya teman-teman. Aku mau ambil dulu barang-barang aku ada di sini semua. Ini kita atas taruh, kita bawa turun briknya. Karena kita bakalan butuh banyak brick, aku sudah stok beberapa brick di gudang. Nanti tinggal diambil teman-teman. Oke, jadi rencananya aku mau buat ini di sini teman-teman. Nah, ini harus dibuang dulu karena nanti kan tidak jadi rata, tidak rata. Oke, ini di sini dan sepertinya tingginya segini teman-teman dan akan menyesuaikan dengan tanah ini. Jadi kalau ini turun aku juga akan turun teman-teman, seperti itu segini. Oke, kemudian ini juga. Oke, kayaknya aku mau bikin jalur sampai ke sana dulu teman-teman, untuk atasnya dulu karena nanti kita akan membuat seperti jendela-jendela kecil teman-teman. Karena ini aku akan tutupin semua tuh. Jadi kita kayaknya harus naik. Kita harus naik dulu. Kita masang dari atas saja. Nah, oke. Ini kita ke sini. Turun ya kayaknya. Oh iya, turun dong satu. Turun satu kita juga. Kita turun satu. Turun satu di sekitar sini berarti. Oke, segini berarti baru ini satu lagi sini. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Ini sampai apa kita? Oke, bisa di berapa nih? Di 7 masih bisa dipasang teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian aku mau pasang sampai ke sana. Aku nggak mau terlalu tinggi juga dan nggak mau terlalu rendah juga. Kayaknya segini cukup nggak ya? Segini cukup nggak sih? Kayaknya masih kurang tinggi apa? Cukup aja. Cukup aja lah. Karena nanti kalau misalnya temboknya terlalu tinggi jadi towernya malah kelihatan tenggelam. Oke lah, segini aja cukup. Kita pasang dulu. Nanti soalnya di atasnya mau aku kasih slab lagi teman-teman. Biar seperti tembok castle pada umumnya, nanti aku mau kasih bergerigi seperti itu. Oke, aku akan skip aja teman-teman sampai mengelilingi semuanya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini sudah semuanya aku buat sekelilingnya. Tuh, sampai ke sana. Dan ini adalah akan menjadi, maksudnya adalah batas untuk tembok kita teman-teman. Jadi biar tingginya sama, itu ada yang naik turun karena tanahnya yang tidak rata. Jadi aku mau bikin senatural mungkin teman-teman. Dan kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat temboknya teman-teman. Jendelanya teman-teman. Jadi aku mau kasih jarak dulu sekitar berapa ya? Sekitar 2 atau 3, beberapa jeda gitu mungkin. Kayaknya aku kasih 3 deh kayaknya teman-teman. 3 tembok kemudian 3 jendela. Sepertinya kayaknya sih bakalan seperti itu teman-teman. Jadi seimbang. Nah 3 tembok dan ini 3 jendela. Aku kosongin. Nah dan seperti ini. Nah nanti di sini kita akan dekorasi lagi teman-teman. Jadi nanti dekorasinya itu seperti ini. Seperti ini aja kayaknya, simpel-simpel aja. Oke, nah seperti ini dan kemudian di sini dikasih seperti ini juga. Dan lalu aku pasang ini teman-teman. Aku pasang pagar. Wow, pagarku kehabisan. Coba aku mau bikin dulu sebentar. Aku pakai ini aja lah, semuanya yang ada aja. Pakai ini juga bagus kok. Pakai oak. Oke, kemudian kita bikin stick. Oke, jadi pagar mana? Pagar. Oke, ini. Oke, kita bikin banyak. Semuanya. Karena kita akan butuh banyak pagar, teman-teman. Oke, kita taruh di bawah satu. Oke, dan ini akan aku taruh di sini, teman-teman. Nah, seperti ini aja. Jadi nanti kalau kita dari jauh kita bisa lihat, oh pohonan kita sudah tumbuh teman-teman. Bam. Nah seperti ini aja kayaknya sih. Oh enggak, bawahnya aku mau tutup. Bawahnya terlalu renggang teman-teman. Aku mau tutup. Tapi pakai slab aja kayaknya teman-teman. Pakai slab aja. Nah seperti ini. Jadi jendela. Dan ini jaraknya juga sama sepertinya. 3 juga. 3 cukup ya, 3 atau 4 ya. Coba kita lihat dulu sini. 3 terlalu jarang ya, atau cukup ya 3 sama ya. Oke lah 3 aja semuanya. Aku akan bikin 3 dan 3. Jadi ini 1, 2, 3. Dan ini oke, sip. Nah, kenapa aku bikin atasnya dulu teman-teman? Karena nanti itu untuk mempermudah kita batasannya. Jadi kita nanti nggak bingung harus terlalu tinggi naruhnya tek gitu. Jadi batasnya itu lebih memudahkan kita aja gitu teman-teman. Ini kemudian aku pasang slab, kemudian aku pasang pagarnya sekelilingnya sini. Oh, dulu salah. Oke, atau kita kosongin aja itu. Oh ini, oh kayaknya ini bagusan dikasih slab lagi nggak ya? Atau emang begini aja? Kayaknya begini lebih seru ya teman-teman. Coba kalau kita pasang slab. Itu nice, oke, sama-sama nice kok, bagus kok. Oke, kita coba bandingin teman-teman. Kita lihat antara yang kiri yang kanan. Kayaknya bagusan yang kiri. Aku pilih yang kiri. Jadi ini aku akan kasih. Jadi tidak seperti menggantung teman. Oke, seperti ini. Semuanya nanti aku akan di sekelilingnya sana. Semuanya akan mengelilingi hutan kita teman-teman. Dan kemudian nanti di situ aku akan sisakan untuk gerbangnya. Jadi gerbangnya lebih besar teman-teman. Oke dan oke. Aku akan skip aja, lanjut sampai semuanya sudah jadi. Oke. Halo teman-teman, ini sudah jadi. Dan ini semua sudah. Ya ampun ada creeper. Bentar aku hajar dulu nih si oncom nih, pengganggu. Perusak bangunan orang. Ada lagi tadi perasaan ada satu lagi nih. Aku nggak mau dia tiba-tiba meluk aku dari belakang. Oi, ancam sini kalau berani. Gangguin aja. Orang lagi bikin bangunan rese. Oke teman-teman, ini sudah jadi semua. Sudah dikelilingin, sudah sekelilingnya. Dan ini adalah nanti gerbang utamanya. Oke, dan ini adalah semuanya sudah jadi kebun kita. Kok kebun? Jelek banget ya namanya kebun. Nah, hutan kita lah. Kayaknya segini cukup ya teman-teman. Nanti aku mau pasang dark oak, segala macam pohon lah nanti aku bikin. Oke, kita lanjut untuk detailnya teman-teman. Dan aku udah pikirin gimana detailnya. Nanti di sini cuma bikin sedikit seperti ini teman-teman. Dan di sini aku mau kasih slab stair dan ini segini. Oke, nah seperti ini aja teman-teman. Nggak terlalu ribet tapi juga nggak terlalu simpel. Jadi kelihatan lebih bagus aja. Oke, dan ini sini. Oke, aku akan kelilingin semuanya. Dan ya biasalah, kita akan skip lagi. Kalian pasti nanti bete. Semoga kalian nggak bete ya nonton semua video-video aku. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini sudah semuanya aku pasang di sekelilingnya sampai sono, sampai ke belakang dan semuanya seluruhnya. Tapi kayaknya dalamnya nggak perlu deh, karena biar nggak serupa aja. Jadi biar keren aja, dalamnya nggak usah. Dan seperti ini semuanya sudah keren, seperti tembok-tembok istana ya teman-teman. Oke, dan nanti di atasnya itu aku mau kasih apa tuh, jarak-jarak gitu teman-teman. Jadi ada seperti bergerigi-gerigi gitu, kayak ya kayak tembok-tembok istana dah. Dan ini juga aku mau kasih ini teman-teman, iron bar. Jadi nggak bisa ada yang masuk lewat sini. Walaupun nggak bisa ya, karena ini cuma satu kotak ya, karena yang atas ini kan sudah ada. Tapi biar keren aja. Iya, betul sekali, keren sekali ini. Mantep ya, bagus ya teman-teman, keren ya, keren. Oke, tapi sudah malam, waktunya kita untuk tidur, time to sleep. Oke, kita tunggu pagi. Oke, dan aku kayaknya mau coba ke atas dulu teman-teman untuk masang ini ya. Masang apanya nih? Masang geriginya dulu. Oke, hup. Ah, berapa ya jaraknya ya? Bagus ya. Kayaknya 2 bagus deh. 1 2 1 2 1 2. 1 2. Nah, coba kita lihat. Kita buktikan dulu dari bawah sini. Ya, mau naik sini jadi jatuh dong. Keren, mantap. Nggak usah terlalu rapet, karena kalau terlalu rapet malah kelihatannya jadi apa? Kelihatannya jadinya malah pagernya kelihatan kecil teman-teman. Jadi emang harus agak dijarang-jarangin. Oke teman-teman ya, aku akan skip aja untuk pemasangan ini, iron barnya, dan kemudian slab di atas untuk gerigi-geriginya. Pembatasnya gitu ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini sudah semuanya aku pasang. Jadi seperti istana ya. Ya walaupun gak terlalu besar-besar amat, tapi lumayan lah sebesar ini untuk hutan kita. Karena aku nggak mau ngambil-ngambil pohon-pohon yang di luar. Jadi nanti gundul lagi. Ini aja di sekeliling kita udah lumayan gundul ya, tuh kan. Nanti aku di sini aku mau pasangin, walaupun nanti ini aku bakalan kasih jalanan dan taman-taman ya. Nanti pokoknya ini bakalan keren banget semuanya. Aku bakalan rapi, tapi sedikit demi sedikit. Tapi aku nggak mau lagi mau nebang-nebang pohon teman-teman. Dan aku ada beberapa sapling di rumah. Ya hampir semua pohonan yang ada di Minecraft aku udah simpen. Oke, dan ini sudah aku pasangin semuanya. Dan kini saatnya kita untuk membuat gerbang utamanya teman-teman. Oke, jadi pertama-tama rencananya aku mau bikin cuma ya simple aja. Agak apa sih mengkerucut ke atas gitu teman-teman. Jadi aku bayangin nanti di sini kita naik sini 2 dan 2 step, kemudian 3 step ke atas, kemudian belok 1, kemudian naik 2 gitu, seperti itu teman-teman. Kita langsung praktekkan saja. Aku mau pakai ini nih biar bagusan dikit. Dan ini nanti rencananya emang aku mau kosongin dan aku mau kasih semacam juru uji gitulah teman-teman. Oke, kita mulai aja kita pemasangannya. Kita pasang setinggi ini ya. Kayaknya ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti diisi. Oh ketinggian. Oh ini slab tadi ya. Oke, kita mulai ke tetap ke sini dulu, ke sini. Seingat aku ya. Ke sini dulu satu, kemudian naik ke atas. Ini juga kita pasang ya. Satu, udah naik dua ya, tiga, kemudian satu lagi, kemudian kita ke sini. Nah, ini pasang, kemudian naik dua, kemudian ke sini satu. Oke, kita lihat dulu. Oke, sip. Oke, lumayan. Oh ya, betul seperti ini teman-teman. Jadi stepnya 3, kemudian 2, kemudian 1. Nanti di atas kita lihat pertemuannya seperti apa ya teman-teman. That's cool, keren. Oke, kita berarti dipasang di sini. Nah, oke, seperti ini. Mudah-mudahan cukup. Aku banyak gak ya? Wah, dikit banget. Tapi di rumah ada. Oke, udah belok ya, udah ke sini. Oke, ke sini. Oke teman-teman, aku akan cepetin aja kali ya. Atau aku skip aja deh, biar nanti sudah jadi semuanya. Oke, bye. Oke teman-teman, jadinya seperti ini pintu gerbang kita teman-teman. Dan aku tinggal pasang ini. Aku mau pasang ini teman-teman, untuk seperti jerujinya gitulah. Apa jeruji apa tuh? Gerbang masuknya teman-teman. Coba aku mau coba pakai inian dulu. Aku mau coba pakai apa? Iron bar dulu. Lebih bagus mana sama kayu. Oke. Dan sekarang kita coba pakai kayu, teman-teman. Kita bandingin bagusan yang mana ya? Kita lihat dulu. Oke. Oh, kayaknya lebih bagus ini ya, teman-teman. Lebih bagus apa? Kayu teman-teman, ini kayaknya kurang cocok. Nggak pas warnanya dan apa? Warna dan ukurannya ini terlalu kurus menurut aku. That's it, ganti. Salah dong. Kita buang dulu ini. Ya ampun. Oh iya, ini lupa nih. Kurang dalam sedikit. Tapi bolong nanti jadinya. Salah berarti. Nggak boleh. Tak boleh, udah benar seperti ini. Oke, kemudian ini kita pasang semuanya. Oke, sip. That's cool. Oh ini ada salah, berarti ini kurang satu. Ini dibuang yang bawahnya, biar kelihatan seperti menjorok ke dalam teman-teman. Jadi sepertinya dia seperti keluar dari dalam tembok. Nah, seperti ini keren banget, keren. Kurang rendah dikit, aku mau kasih tambah lagi. Oke, coba segini. Oke. Oke, sip, boom. Nah, ini ini kerendahan kayaknya. Dan aku udah rencanain di ini perlu, dalamnya perlu. Biar keren. Dan ini di sini rencananya aku coba mau pakai hopper, jadi kelihatan jadi seperti pemberat gitu teman-teman, pemberat. Seperti ini. Semoga cukup. Pas. Keren. Cool. Oke, by the way udah malam nih. Mantap, bagus. Belum selesai, masih perlu detail, tapi tunggu sebentar, aku mau tidur dulu teman-teman. Biar nggak diganggu si para musuh-musuh bebuyutan kita teman-teman. Oke, selamat pagi. Dan ini aku mau rapiin sedikit ya, karena ini pintu masuk. Aku mau rapiin sedikit. Aku mau rapiin dulu sebentar. Enggak ini biarin. Aku mau naik aja. Oke, tanahnya tanah. Oke, aku rapiin dulu sebentar. Nah, ini seperti ini aja. Oke, udah, ini nanti buang dulu biar sama, biar simetris dan sama bentuk. Oke, sip, sudah jadi. Ini adalah gerbang menuju hutan kita, teman-teman. Oke, kemudian kita mulai kasih detail. Ini lantainya kita. Wah, ya ampun, aku diserang, bro. Wow, mereka berani-beraninya. Oke, berani sini. Oke, mana lagi? Nggak takut. Banyak banget mereka. Kabur dulu. Iya. Lati teman-teman. Herin. Wah, mereka ada di sana. Yo, kita ambil senjata kita. Kok aku lahir di situ ya? Nggak mungkin karena tidurnya di situ kali ya. Oh, senjataku jangan hilang dong. Oke, senjataku. Nah. Pedes banget sini. Hey. Oke, mati. Lalu. Kabur. Makan dulu. Ah, ganggu. Nggak datang dari zombie, datangnya dari serangan, dari red. Oke. Oh. Dasar para pengganggu. Maaf teman-teman, ada gangguan. Aku mati lagi, jelek banget. Cupu banget dia karena apa sih? Karena aku tuh belum ini teman-teman, belum bikin enchanting. Mana tuh ada suara zombie? Ya karena nanti aja, aku belum siap. Jadi karena aku belum punya buku, belum punya diamond sih udah aku siapin ya. Belum aku ambil diamond, nunggu aku mau bikin enchanting karena enchanting itu butuh kulit sapi dan juga apa sih sugar cane. Jadi ya nanti aja lah, aku belum terlalu butuh juga, nanti pasti akan butuh, kita mau menjelajah. Tapi kalau untuk sekarang bangunan-bangunan belum lah. Oke, kita mulai lagi. Ini menghiasi ini aku mau biarin aja apa seperti ini ya, kelihatan lebih alami ya. Iya ya, oke lah, tinggal kita kasih detail sini aja. Gerbang utamanya masih gini aja. Untuk hiasan-hiasan dan ini turunnya harus pakai tangga. Jadi kelihatan cool. Oke. Sini dan ini aku kasih ini aja. Sip. Nah, that's right. Cool, lebih keren. Oke. Boom. Sip. Nah, seperti ini kelihatan alami. Wah, ini tanahnya nggak boleh gini nih. Tanahnya harus digali dulu. Diganti dengan tanah yang biasa. Karena ini untuk jalan setapak teman-teman, nggak boleh. Oke, ini kita kembaliin lagi tanahnya. Nah, oke, sudah jadi seperti ini. Oh ini kurang nice. Aku mau kasih. Oh ini aja. Stair. Kayaknya kurang keren. Apa pakai slab aja? Kita coba pakai slab dulu. Nah, seperti ini aja lah. Karena pintu gerbang itu harus lebih keren sedikit. Yuh, mantap seperti ini. Jadi seperti gerbang utama harus lebih keren. Nggak boleh sama, biarin. Dah, sip. Tap. Keren. Oh, sudah jadi. Keren sekali. Sebentar teman-teman, aku bikin thumbnail dulu. Lalu nggak ganggu nih, giniannya nih mengganggu buat thumbnail nih, memperjelek pemandangan. Oke, aku mau bikin thumbnail dulu sebentar. Mana ya, biar keren. Kurang tinggi, angle-nya harus pas. Iya, fotografer. Oke, sip. Jangan megang batu dong. Nah, megang boba. Oke, thumbnail. Sip, sudah di save. Oke teman-teman, kayaknya ini semuanya sudah semua. Dan nanti aku tinggal tanam-tanam pohonannya aja, tapi di off kamera aja. Nanti besok aku akan review tanaman aja. Kok jadi tanaman aja? Tanaman apa aja yang bakalan aku tanam. Tapi ini sudah keren. Oke, kita coba naik ke atas ya teman-teman. Kita coba naik ke atas bagaimana. Jadi boom, yo, ini adalah menara penjaga, teman-teman, penjaga hutan kita. Gundul banget ya, banyak jarang pohonan. Nantinya aku akan ratain atau mungkin aku akan jadikan taman. Oke, semuanya sudah selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya ya. Oke, bye-bye.